Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hatinya jadi ikut menangis nanti. Ya. Masih bisa memberi keterangan? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya? Bisa ya. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Mako Brimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Beda satu bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu ya Mulia. Tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah ya, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek